chances. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di salah satu gedung yang ada di daerah Radio Dalam. Dan kita akan syuting plesetan lagi. Setelah sekian lama, kita akan syuting plesetan lagi karena banyak banget yang nanyain tentang konten plesetan. Dan kebetulan juga kita dapat info katanya di sini, di tempat ini pernah terjadi, bahkan sering terjadi gangguan-gangguan mistis seperti orang kesurupan. Dan pedagang yang di depan itu sering banget ngelihat bayangan hitam lewat ke arah dalam gedung ini ya. Gedung ini udah lama dan udah kosong hampir 9 tahunan. Yang dulunya itu adalah pabrik. Ya. Oke, seperti biasa malam ini ada Agus Cita, ada Kisukma Jati, ada Dede juga. Dede sama Agus Cita akan dibuka. Nanti kira-kira Dede akan menggambarkan apa yang dia lihat, apapun itu. Begitupun Cita, nanti Cita akan apapun yang Cita lihat omongin aja. Oke, Kisukma. Sebelum kita masuk, apa yang Kisut ngeliat di dalam gedung ini? Saya lihat ini ada kerajaan kecil. Ada kerajaan kecil. Ya, kerajaan kecil gaib. Ya. Memang nggak mewah ya. Dalam arti seperti perkampungan tapi banyak. Oke. Okay. Ya, perkampungan gaib tapi banyak dan sebenarnya liar gitu. Okay. Berhubung di sini di lingkungan ini banyak sekali orang yang berjualan, kemudian juga aktif. Jadi dari luar itu nggak terlalu serem nampaknya. Oke, mereka agak keredam ya? Iya, agak keredam gitu. Oke, tapi di dalamnya sebenarnya? Di dalam sebenarnya auranya mistis sekali, kuat sekali. Oke, Ki, di bawah kan ada basement, ada lantai 1, lantai 2, sama ada rooftop. Yang paling terasa di mana yang menurut Kisukma? Saya rasakan di bawah. Yang lantai yang paling bawah? Yang lantai paling bawah. Bisa jadi sumbernya itu. Oke. Meskipun nanti kita lihat gaibnya itu lebih banyak di mana ya. Oke, baik. Kita siap. Kamu sepertinya agak stres hari ini ya, kenapa? Pak, kalau tukeran posisi bisa nggak, Pak? Kenapa? Tukeran posisi gimana? Aku cenderung berpikir dan berpikir, aku takut, Pak. Nggak usah takut, ada Kisukma. Udah kan kita udah berdoa. Kita udah minta perlindungan dari Allah. Ya, udah nggak usah takut. Ya kan yang dibuka kamu ini, bukan aku. Ya, demikian adanya, Bapak, kalau bicara. Oke. Mas Cita kan hebat. Hebat, cocok. Oke, aku tahu pembicaraan begitu. Ya, soalnya yang paling cocok. Ya iya, itu aku tahu kalimat itu pasti keluar dari Kisukma. Oh, begitu ya. Dede, siap nih ya. Siap. Lagi fit Dede ya. Oke, okay. Baik. Nih, kita juga nanti akan ngundang salah satu teman kita yang akan gabung. Tapi ntar gue akan panggil karena dia masih sebentar lagi sampai. Oke, Ki, kita akan mulai sekarang ya. Kita mulai dari mana? Langsung masuk sini aja. Oke, guys. Kita masuk nih ya. Tapi di sini ada gaib yang mau minta izin. Oke. Okay. Ini saya udah mulai merinding ya. Ya, Ki, saya udah mulai merinding. Oke, okay, jadi kita akan permisi nih, Ki ya. Yeah. Numpang-numpang mau masuk. Mau izin, silakan, Ki. Itu tadi siapa? Iya. Nah, tadi ini premannya yang ada di lantai ini. Nah, ini dia cukup garang ya. Dia juga yang biasa ganggu orang-orang yang mau masuk. Oke. Itu tadi mirip kayak ketika kita masuk dari sini aja, gue ngerasa ada. Kayaknya kita masih di area pantai satu. Kita ke Indonesia penasaran. Karena tadi waktu kita di sini, gue ngerasa ada. Selebat. Iya. Hitam gitu, tapi gak cahaya juga tuh. Ke arah sini nih. Nah, itu sosok perempuan sebenarnya yang sering dia lalu-lalang di lantai ini. Terus dia suka menggoda orang-orang yang dia anggap menarik. Mungkin saat ini Bang Denny itu yang ditaksir. Bilangin, Ki, saya udah punya anak istri kalau mau nih. Wow, tidak, Ki. Welcome to Morgan, tidak. Kalau saya lihat tipenya memang tipe-tipe orang yang pakai baju biru. Pakai kupluk dan celana jeans. Tuh, kamu. Udah, aku gak ikut, Pak. Kamu gak ikut.
Oke, kita kesini dulu ya. Iya guys, kita kesini dulu. Bang Denny, sini ada yang bergelantungan nih. Oke, kayak orang main ayunan. Oke. Jadi, Pak. Nah, sini dia lagi main ayunan. Dia lagi main ayunan. Ini perempuan, sosok perempuan tapi kecil. Jadi anak kecil. Ini manjat-manjat nih, anak kecil lagi manjat-manjat. Hei, anak-anak, adik, jangan main gelantungan, ntar jatuh, gegar otak mati lo. Ya. Dia ngerespon. Dia ngelihat ke arah Bang Denny. Senyum dia. Hei, dia senyum sama aku. Dia suka kali buat bapak dengan kakaknya. Bukan lah. Oke, di sini berarti ada anak kecil gelantungan ya? Anak kecil gelantungan. Ini banyak banget ruangan-ruangan yang bisa lihat. Bang Denny, di situ ada sosok laki-laki. Dia mukanya hancur. Kemungkinan kalau dari lihat mukanya itu pernah kecelakaan. Jadi korban kecelakaan di sekitar jalan sini. Kemudian karena di sini tempatnya kosong, jadi dia tinggal di sini. Oh, jadi mukanya hancur ya? Mukanya hancur, berantakan. Oh, berarti dia kayak korban kecelakaan. Korban kecelakaan. Ini berarti ini sejenis puskesmasnya setan di sini. Di sini setan-setan yang lagi sakit mungkin kesini. Oh iya, bisa jadi sih. Oke. Oke, guys, sekarang kita mau ke bawah, ke tempat yang paling kuat. Kita ke bawah dan di lantai basement kita akan buka Agus Cita sama Dede ya. Di lantai bawah ini yang akan kita buka langsung biar Cita melihat. Cita siap ya? Kamu siap mentalnya? Jadi Cita akan dibuka. Cita udah siap ya? Oke, yuk. Ma janji ya, apa? Mau bantu aku. Iya dibuka. Dong, pasti dong. Saya bantu Pak Cita, bantu Mas Dede. Ya. Oke guys, sekarang kita ke bawah ke tempat yang salah satu titik paling banyak. Guys, ini kita turun, ini tangga besi. Hati-hati. Nah, di bawah inilah banyak hal-hal mistis yang orang depan dagang ceritain. Suka ada suara-suara tangis. Guys, ini tempatnya gelap banget karena memang sudah tidak ada listrikan di gedung ini. Jadi yang bikin aneh adalah gedung ini sudah tidak ada listrik, tapi gedung ini pernah terbakar. Di saat sudah tidak ada. Kita lihat. Terus ini. Oke, di sini kita akan buka. Oke. Bus. Mas Dede. Dede menangkap sinyal. Dede menangkap sinyal. Kenapa lagi? Dede nangkep sinyal. Ada yang mau masuk. Kenapa ya? Tadi di sini kan memang banyak. Jadi mereka udah mau masuk. Udah tahu. Oke, gini aja kita langsung aja deh. Biar Dede bisa melihat. Oke guys, sekarang Dede akan buka cakranya. Biar Dede bisa melukisin apa yang dia lihat. Oke, cerita ya. Jadi meskipun yang kita baru buka ini adalah gua, Pak Cita dan Adede ya, tapi ada kemungkinan ya, siapapun di ruangan ini itu bisa kemasukan. Oke. Ya, bisa kemasukan. Ada kemungkinan. Iya. Nanti yang penting kita bisa atasinnya. Ya, karena Adede tadi sebelum dibuka aja dia udah kayak ada yang mau masuk. Jadi sekarang kita ke area sini. Aku ngeliat pak. Terang. Sok cewek duduk, rambutnya panjang gitu. Cita kayak apa? Tapi. Dari gambarnya dari. Cita kamu ngeliat apa? Itu pak cewek rambutnya panjang, tapi kalau dibilang pocong bukan pocong pak. Sepinggang itu cewek rambut panjang pakaiannya putih, di bawahnya tuh kayak diikat kain kafan gitu, tapi dia diam aja pak, gimana, duduknya gimana, megang dia? Dengkul begini di tembok.
guys. Di tembok yang putih ini. Iya, iya, Pak, iya. Dia ngeliat ke kita nggak? Dia ngadep ke tembok, Pak. Ki, itu apa, Ki? Iya, nah, itu salah satu penghuni di sini. Di antara, ini sebenarnya ratusan. Di sini itu ratusan. Jadi makanya tadi begitu Dede masuk ke sini, itu langsung ada reaksi. Itu mereka itu sengaja cari wadah, istilahnya. Jadi salah satu. Tadi kita sama. Kakinya tuh sebelah sini apa sebelah sana? Sana. Kakinya nempel ke sini? Iya. Tadi udah lu liat di sini. Dari sini kita. Berarti kakinya sini ya? Ini berarti dia lagi selonjoran. Di sini. Untuk nempel ke tapi gue pengen ngerasa biar gue mau refleksi. Nah, ini kakinya nih. Nah, guys, gue lagi refleksi makhluk halus. Sudah tahu pada pegal-pegal nih. Oh, no. Dia penunggu sini, Ki? Iya. Dia penunggu sini. Ini kenapa diikat? Apa karena dia lagi terima hukuman dari gurunya? Oh, no. Nah, ya istilahnya frustasi, dia mengurung diri ceritanya. Cerita gimana, Pak? Dia nggak banyak bicara, dia manja kenapa itu, Ki? Dia frustasi, ya kita katakanlah. Ini ya, ini yang Dede lihat nih. Oh, dia duduk ini, Dek. Oh, benar yang kayak Cita bilang tadi, apa dengkul pegang dengkul gitu. Nah, benar, Pak, ini, Pak. Ini, kalau dibilang pocong cuma segini, Pak. Nah, di sininya normal ya, Pak. Dia minder, Pak Denny. Minder. Jadi kemungkinan dia nggak bisa bergaul dengan makhluk-makhluk di sini. Mungkin perbedaan ini ya, atau perbedaan ilmu gitu. Jadi dia boleh bilang ilmunya kurang gitu. Oh, setan dongo ya. Mungkin ya. Ilmu dia kurang. Jadi dia mengucilkan diri. Nggak pede dia untuk bergaul sama rekan-rekan di sini. Oh, di antara setan mungkin dia paling ini ya, rapotnya kecil. Oh iya, jadi mungkin. Jadi minder. Minder dia. Minder. Guys, di sana ada tiba-tiba ada suara apa gitu. Ledakan. Ini si genduk. Ledakan. Tolong. Oke, kita habisin sebelah sini dulu nih, sebelah sini. Di lantai basement ini. Ya, kita cari lagi. Jadi ini cukup sekali. Ini, coba. Pak Cita sama Dede, coba di sini. Ada apa nih? Ada itu. Ya, Pak Dede udah lihat sih. Ada sosok kakek-kakek pakai peci. Pak Cita kenapa, Pak Cita? Pakai peci, Pak. Dia ngeliatin aku aja, Pak. Iya, betul. Lu kayaknya. Mungkin dia kenal lu teman SMP kamu. Terus gue gambarin, terus gambarin. Cita-cita ngeliat kamu kayak gimana, Dek? Kayak gini, Pak. Kayak gimana, apa? Apa? Wujudnya kayak gimana? Serem banget, Pak, mukanya. Dia mau masuk, enggak. Tahan dulu, biar. Jangan. Dia mau masuk. Nanti dulu. Dia mau masuk. Ya, dia mau masuk. Dia pengen menyampaikan sesuatu. Tapi kita tunggu dulu. Dia nendang tadi. Ada suara. Iya. Badannya berapa darah? Ya, badannya berapa darah. Kita dia pakai baju apa sih? Dia pakai baju merah, Pak. Kayak gimana? Baju merah, kayak semacam baju koko, dan ini kan baju koko, Pak. Celananya celana pangsi gitu, Pak. Kayak pangsi, celana pangsi, baju setelan pangsi. Kaos putih, tapi banyak darahnya. Nah, ini coba. Ini mungkin kayak koko, luka-lukanya. Kita lihat ini jenis kodam.
Hodam. Dia Hodam. Dia Hodam pendekar Betawi. Jadi ada ya ini kan wilayah Betawi ya. Pendekar zaman dulu ya itu mereka masih meyakini untuk mempertahankan diri mereka itu perlu ilmu dalaman gitu. Sehingga mereka dibekali dengan ilmu Hodam atau pendamping. Jadi mereka ini sebenarnya Hodam Jawara, ahli silat, ahli apa gitu. Cuma kemungkinan kalah bertarung, jadi makanya mukanya hancur. Dan dia tinggal di sini ya? Iya, dia tinggal di sini. Dia salah satu yang paling kuat gitu? Iya, dia lumayan kuat lah. Ini yang kedua. Oh. Yang kedua dari yang paling kuat. Oh. Masih ngeliatin kamu ya? Masih tuh. Dia berdiri, kuat tangannya. Berdiri? Iya. Nah, tangan dia kok begini-gini. Bebas. Masih bahaya nggak kalau kita masuk? Bebas, ini wajah merinding. Beda auranya dia. Sama yang tadi, dia tuh tenang. Ini biasa, kalau ini kayak lu ngeliat orang jagoan gitu, gimana sih? Ada rasa gitu. Bisa kita masuk. Coba, ya. Bahaya nggak dia kalau kita masuk? Jangan. Enggak ya, siap ya. Siap kita ya. Ini galak. Ini yang Dede lihat persis banget apa yang digambarin sama si Tom. Oh, ini darah. Oh, kaosnya putih tapi darah yang merah, darah. Jadi dia sepertinya kalah bertarung. Hmm. Karena pendekar-pendekar zaman dulu ya, jawara Betawi juga itu bertarung itu bukan cuma face to face. Dari jarak jauh juga bisa. Gaib gitu. Jadi dia muntah darah. Baik, saya akan masukkan ya, Pak Cita. Dan kemungkinan tidak hanya Pacitan juga yang akan masuk ya. Iya. Kemungkinan juga jadi, ada buat di sekitar sini bisa jadi masuk. Jadi iya. Siapapun yang kira-kira ada perasaan masuk enggak usah ditahan ya. Iya. Jendela. Panas, kita mau pasangin AC buat Eyang. Eyang ini suka ngerokok. Suka ngerokok. Jadi bakal senang kalau dikasih rokok. Eyang. Dia bakal lebih rileks. Rokok berbahaya. Rokok berbahaya bagi kesehatan. Ya. Jangan ngerokok, ntar kanker paru-paru mati. Dengar siapa lu? Ngapain lu bahaya? Tenang, ya. Saya kasih rokok, mau ya? Ini kan kesukaan Eyang. Ini kesukaan Eyang. Eyang kalau mau ngobrol dipanggil itu butuh rokok. Nah, sekarang saya kasih rokok. Ya. Ya. Nih, ambil aja nggak apa-apa ya. Ambil aja ya. Asik. Kurang suka ya? Ya,
nggak suka rokok. Mau rokok apa? Nggak suka minyak. Ya. Maunya apa? Ini Marlboro. Marlboro. Maunya Marlboro. Samsu. Ini Marlboro sih, tapi nggak suka dia. Suka yang. Oh ini Marlboro. Ini Marlboro. Ini orang. Ah! Kok marah sih ke si Tepet mau kenapa? Kenapa ya? Si Tepet kenapa ya? Ya kenapa kok marahnya sama dia mulu? Nah ini ya, ini keretek, ini keretaknya. Ini keretek, cobain ya. Nih, ini keretek. Mau rokok dulu ya. Kalau saya, nih ini keretek. Diam. Hei, Eyang, deng. Kalau saya udah 5 tahun berhenti ngerokok. Nih, buat Eyang. Jangan dibuang, tapi ya, rokok mahal. Dibeli pakai duit. Ya, coba nih. Rokok dulu. Rokok dulu ya. Kalau dikasih bilang apa? Makasih. Ya. Nih. Nih, ambil. Nih, bilang makasih. Tahu sopan santun, lu mati enggak tahu sopan. Nih, ambil. Tapi kalau sampai batuk, nyesek, berobat sendiri. Yang punya BPJS? Ya. Nih. Dia udah enggak sabar pengen ngerokok sebenarnya. Nyesek nih. Ntar ini nyesek nih paru-paru. Nih, saya yang pegangin aja takutnya ntar sama yang dibuang. Ini orang pabriknya semua kerja bikin ini, hargain. Nih. Nyot yang, jangan dibuang. Eit. Ya. Nah. Enggak nih. Nih. Iya. Benar ya. Tadi Bang Deni bercanda, saya mau dikasih itu. Saya mau dikasih. Kretek itu. Ya udah, ayo dah. Yang, udah. Kamu duduk aja. Udah, kamu duduk ya. Dia keburu ini. Yang, lihat saya nih. Lihat saya. Ambil gambar si. Lihat saya. Ambil gambar si Kepet. Kenapa dia marah-marah sama si Kepet? Yang, lihat saya. Kenapa, Yang? Yang ini dulu jawara. Ayah juga sama, jawara. Udah diam. Ya. Yang ini topi, diem. Topi teman saya jatuh, saya mau pakai yang. Kenapa ya? Yang dulu. Maaf ya. Ya. Udah berapa lama di sini? Wah, kuasa di sini. Minum. Siapa lo? Hei. Masa enggak tahu gua? Lihat dong. Kamu ini marah-marah hadapan gua lagi. Lihat dong, tuan mana membur? Ya, udah. Lu sampein aja apa yang mau lu sampein. Gua nggak suka lu pada kemarin. Kenapa nggak suka? Kita kan nggak ganggu ya. Kita kasih rokok. Kita kasih uang baru. Mana korek-korek yang ini? Tadi biasanya kan rokok. Saya tahu. Wah, segar. Nah, ini rokok tinggal sebatang nih, yang tadi buang-buang sih. Sip lagi. Usaha terus. Terus. Enak kan? Itu dong. Itu cucunya nganterin ke puskesmas repot. Nah, jadi buat ini yang punya produk rokok kita bisa masuk ntar. Nih kita sebutin mereknya. Tuh, lihat. Setan aja doyan apalagi orang. Dia enggak senang. Kenapa sih? Kenapa harus ke dia? Itu Kepet kan ada yang ngikutin macan yang dulu itu masih oh, ada. Oh, yang diceritain. Iya. Guys, dia, jadi ini tiap beberapa kali flash setan, pasti setiap yang masuk marahnya sama dia. Iya. Coba ambil Kepet. Ntar lu ngerasa gak sih beberapa kali syuting? Iya. Kenapa pada ke lu mulu? Gak tahu bang. Yang kenapa? kita syuting di Cibubur ya? Cibubur? Ngamuknya ke Kepet. Sekarang di sini ngamuknya. Itu bahaya lu Pep. Kenapa kamu marah sama dia? Dia datang gak permisi. Tuh. Gue mau ngundang dia. Jadi isinya dia emang gak suka permisi kan? Memang mendampingi Kepet kan? Rokok lagi. Kenapa? Enggak suka. Enggak suka.
Oh, belum dinyalain. Oh, itu kayu. Pipa itu. Kayu. Rokok. Pantesan, oh, gak suka ya? Bukan di kabel, pantesan. Pantesan. Lu rantangin gua lu! Belum tau gua ya? Seneng ya? Pergi lu! Tor! Kan? Sama kita, Tor! Gitu dong, tenang. Ya udah, ya itu kan tadi udah keluar jurus, itu baru jurus satu. Itu baru jurus satu. Coba, jurus dua sekarang, jurus dua. Woi, nah itu ceritanya main bawah. Luar biasa, mantep pun di tampon. Kasih minum. Ya udah, aku di sini lagi, balik lagi ya. Keluar dari teman saya. Pergi. Gua kagak suka main di sini. Pergi. Ya udah. Yaudah, tenang, gitu. Tenang. Udah, diam. Kita sama-sama nih ya. Ini sama tolong sama sesepuh ya. Ya udah ya. Sekarang ya kita keluar ya. Diam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Mulut aku banyak kotoran. Iya, kumur. Kamu matiin rokok di mulut kamu tadi waktu dimasukin si Aki. Coba tangan kamu tadi dimatiin di tangan juga tuh. Oh iya, coba jalan tangan. Wih, enggak apa-apa. Mata pilu kebalnya tadi. Hitam doang, tapi dia enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wih.